Halo guys, kali ini kita ada di Ayam Penyet Sambal Ijo Kang Ucup. Yuk kita coba. Apa namanya mas? Ayam Penyet Sambal Ijo Kang Ucup. Oke, okay. Kang Ucup siapa? Kang Ucupnya di rumah. Oh lagi di rumah. Kang Ucupnya di rumah. Oh lagi tidur. Wow, banyak banget cabenya. Wow, seru nih. Kalian mesti coba masih guys. Ini sih, bro. Jadi kalau dibungkus seperti ini nih boxnya. Bukanya mau digoreng. Apa ya? Buka mau goreng nggak? Goreng dong. Goreng siap. Iya dong. Lebih kriuk tapi wangi. Sedap. Semi gosong ya? Kering banget. What? What? Tuh, tempatnya sempit guys. Tapi bentar lagi katanya bakal rame. Jadi ternyata kita udah pernah kesana guys. Tapi nggak ngeh kalau itu Mang Ucup. Kirain Mang Bambang. Wah, emang enak guys. Kalian mesti coba. Ayamnya. Nah, sambalnya satu ya. Nah, ini proses kerjainnya nih. Ciri khas ayam penyet ya, digeprek dulu. Padahal ayam udah mati. Kurang sadis gimana coba? Amoy. Wah, cabenya seru banget. Oh ini kalau mau dipisah ya? Iya kalau dipisah. Biasanya sih pakai. Biasanya sih kalau pakai plastik. Tapi plastiknya udah habis. Oh gitu. Habis. Oh gue bawa tas nih gimana? Apa? Tumbah-tumbahan nggak ya? Kenapa? Pakai tas. Pakai tas. Enggak sih kayak. Ini. Iya di plastik. Gue udah kayak Indomaret ya? Apa? Plastiknya udah dibatasin. Ada pakai karung mau? kering banget. Sedap. Gue juga bingung kenapa bisa enak gini nih. Soalnya ternyata dia punya cabang yang ternyata emang udah sering gue datengin. Dan rasanya waduh, boleh dilawan deh. Lumayan. Waduh, ngeri sambalnya. Meja kerjanya kita lihat guys. Waduh. Jangan lihat leceknya ya. Tapi rasanya guys, aduh, nggak ada lawan. Aduh, ini apa? Apa aja? Itu paha. Ayam semua ya? Iya, ayam paha. Ayam semua. Ini apa? Tahu tempe. Itu bedanya apa? Itu dada. Oh, ini dada. Ya. Oh, dipisahinnya gitu ya, ya. Atas bawah ya. Iya. Paha harusnya di bawah, dada di atas. Iya, tadi dicampur itu. Aduh, tuh guys. Lagi digoreng sampai kering banget. Request nyonya. Nyonya pengennya kering. Aduh. Mantap. Terus seru. Dipisah aja kan ya sambalnya? Dipisah aja boleh. Takutnya si itu si teteh pedesan. Jadi ngeri. Aduh, crunchy banget. Oh, disatuin ya? Dipisah mau disatu? Dipisah aja deh. Dipisah aja. Oh. Apa kan? Boleh, siap. Waduh, udah kayak bikin pecel ya? Iya. Yeah. Emang namanya penyet. Waduh. Keren banget. Ini mah judulnya cabe diayamin.
Lagi gak? Cukup ah. Cukup, siap. Mantap itu mah. Gila guys. Mau garing ya? Iya, garingnya belum coy. Cukup. Nah, sekarang sayurnya digoreng guys. Jarang-jarang kan lihat tengkol digoreng. Kalian yang belum tahu mesti cobain. Sedap banget. Beneran, kalian mesti coba.